Kepesanangan Mtabi Pisampuruan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sempena sambutan pesta keamatan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melahirkan rasa syukur di atas rahmat daripada Yang Maha Esa, karena kita sekali lagi dapat bersama-sama meraihkan sambutan pesta keamatan bagi tahun 2019 dalam keadaan suasana yang damai dan harmoni. Pesta keamatan sangat signifikan sebagai adat budaya dan tradisi masyarakat kita, bangsa Memegun, melahirkan pengharapan dan kesyukuran atas kemakmuran hasil tuayan padi. Meskipun pada masa-masa berubah, perayaan ini harus dan perlu terus dimertabatkan. Kita di sini sangat bertuah kerana sambutan keamatan ini turut dikongsi penuh keharmonian bersama lebih daripada 32 kumpulan etnik di Sabah, yang menjadikan negeri di bawah Bayung sebagai bumi yang unik bagi setiap rakyat dan tetamu yang bertandang ke negeri ini. Sepinai Kungawi, pesta keamatan merupakan peluang untuk mengukuhkan lagi semangat kesempuruan, yaitu perpaduan, kesepahaman, dan muhibah dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kita di Sabah senantiasa bersikap terbuka dan saling memahami antara satu sama lain, serta berasa bangga menjadi contoh terbaik semangat perpaduan yang tinggi. Sepanjang tempoh sebulan ini, pastinya banyak sambutan keamatan yang akan diadakan dan berbagai peringkat di seluruh negeri. Oleh itu, saya mengajak semua pihak untuk sama-sama menyertai dan menjayakan sambutan tadarus keamatan di peringkat daerah, peringkat kampung maupun organisasi masing-masing. Tepinai Kungawi, untuk tadarus tegai aditi, Rian aku lagi menggait tadi senang tekau kekal misa kadung nyulud am misa kano migit longon tisa am tisa pensa dua nahi tangaraat am gampia nahi tangsana nung harah batas taika nunu napa ina kasindol ginawa iya nagi nga magkiampun nagi kumadikan kebiyan taro tagaya da kamatan misampuro takaw sa gigisang.